Saya ingat dengan kata-kata Presiden Turki Erdogan. Erdogan, ya. Presiden Erdogan mengatakan bahwa jika orang baik itu tidak terjun ke politik, ya, maka para penjahat yang akan mengisi kursi-kursi kekuasaan itu. Selamat datang di channel WF Official dalam program podcast Bedah Isi Kepala Caleg. Telah hadir bersama dengan saya seorang calon legislator, seorang politisi yang bergabung dalam dunia politik dalam pertarungan legislatif di Dapil 4 Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi di segmen awal kita memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Selamat malam untuk kita semua. Nama panjang saya Hieronymus Joni Tulasi, sering dipanggil Joni atau juga biasa disebut Jontul. Pendidikan terakhir saya adalah menempuh pendidikan akhir di Universitas Nusa Cendana Kupang, Cendana Kupang, ya, Fakultas Hukum, dan berpengalaman dalam dunia pekerjaan menjadi komisioner, ya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Utara, anggota KPU Kabupaten Timur Tengah Utara periode 2014-2019, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Utara. Ketua KPU? Iya. Dan setelah itu saya mengambil pendidikan advokat. Ya. Dan pada tahun 2020 saya disumpah menjadi advokat. Advokat. Pengacara. Pengacara, ya. Di Pengadilan Tinggi Kupang. Sehingga sampai sekarang profesi saya sebagai advokat atau pengacara. Pengacara, ya. Lalu dari deretan pengalaman yang begitu menempa Anda, entah itu di dunia akademis kemudian sebagai pengacara juga, apa motivasi Anda sehingga tahun ini Anda mengambil jalur politik dalam hal ini sebagai calon anggota DPRD? Karena saya merasa diri dengan latar belakang pendidikan, organisasi, dan juga pekerjaan yang menurut saya punya dasar, ya, punya dasar untuk kita bisa menduduki kursi anggota DPRD, ya. Dan juga dengan umur yang sekarang sudah di atas 40 tahun, ya, tentu secara pribadi matanglah secara emosional. Ya. Sebetulnya kalau saya takut untuk calon, tentu saya tidak mau mencalonkan diri, karena mendengar banyak orang mengatakan bahwa caleg itu harus punya uang, ya, harus punya duit. Nah, dan yang berbicara itu bukan hanya di kalangan pemilih irasional, tetapi pemilih rasional pun juga mengeluarkan statement seperti ini, bahwa kalau mau caleg itu harus punya banyak uang, kalau tidak punya banyak uang jangan caleg. Namun saya menepis kata-kata itu dengan saya beranikan diri untuk mencoba untuk menjadi pelayan rakyat. Karena itu saya berani saja untuk mau mencalonkan diri. Saya ingat dengan kata-kata Presiden Turki Erdogan. Erdogan, ya. Presiden Erdogan mengatakan bahwa jika orang baik itu tidak terjun ke politik, ya, maka para penjahat yang akan mengisi kursi-kursi kekuasaan itu. Saya menilai diri saya baik. Ya. Terbukti bahwa sejak saya dilahirkan sampai saat ini, ya, saya belum pernah berurusan dengan masalah.
baik itu di tingkat RT, desa, maupun di pengadilan, polisi, sampai di jaksa maupun di pengadilan. Ya, bersyukur bahwa saya bisa berusaha untuk menjadi orang baik. Ya. Dan karena itu saya merasa kecewa atau menyesal bila mana menyaksikan orang lain ikut terlibat dalam politik, lantas saya berdiam diri, takut. Karena itu saya mencoba keluar dari ketakutan itu, walaupun banyak yang mengatakan bahwa caleg itu harus punya banyak uang. Tetapi saya berani karena siapapun yang jadi anggota DPR atau bupati atau gubernur, bahkan presiden sekalipun, di mana-mana kita temukan pembangunan yang terjadi seperti jalan raya, ya, jembatan, posyandu, polindes, bak air untuk kepentingan umum, tidak pernah dibangun dari uang pribadi. Semua uang yang dipakai untuk membangun daerah ini, uang negara, uang daerah yang sudah dipersiapkan. Oke, tinggal membutuhkan pemimpin itu pikiran dengan hatinya itu baik, sehingga memakai uang negara itu atau uang daerah itu untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Dan melihat dari tiga fungsi, ya, tiga fungsi anggota DPR itu, yakni fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling, dengan pengalaman organisasi, dengan pengalaman pekerjaan dan juga pendidikan, serta kematangan emosional dengan umur sekarang di atas 40, menurut saya bisa melakukannya dengan baik ketika menjadi anggota DPRD Kabupaten Kalimantan Utara. Karena itu saya pada tahun 2024 ini saya mencoba untuk menjadi pelayan rakyat. Toh nanti jadi atau tidak, harapan besar saya masyarakat itu nanti memilih orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang mampu untuk mewujudnyatakan tiga fungsi itu. Jika tidak, jika masyarakat memilih anggota DPRD itu karena terpaksa atau dipengaruhi dengan uang, maka yang rugi itu adalah masyarakat. Karena kita kalau biasa main judi, kita punya harapan bahwa mengeluarkan sedikit uang untuk mendapatkan banyak uang. Nah, sekarang kalau menjadi calon anggota legislatif atau anggota DPRD Kabupaten TTU dan terlebih dahulu mengeluarkan uang supaya masyarakat memilih kita atau mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang, maka setelah dia terpilih atau anggota DPRD itu terpilih, tentunya pikirannya tidak untuk rakyat. Pikirannya hanya bagaimana uangnya itu bisa kembali, bahkan menambah lagi bunga daripada pokok yang sudah keluar itu. Dan yang tentu yang rugi ini adalah rakyat, masyarakat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Fakta yang terjadi seperti itu. Di periode ke periode, 5 tahunan itu berakhir, kemudian ada yang calon lagi. Nah, masyarakat lebih banyak dipengaruhi dengan uang. Dan tentunya pemimpin yang kita hasilkan, pemimpin yang tidak berbobot. Pemimpin yang nanti hanya duduk, datang, duduk, dengar, diam, dan duit, yang biasa disebut istilah 5D itu. Lalu masyarakat berharap supaya dia bisa bekerja maksimal, ternyata tidak bisa mewujudnyatakan kebutuhan masyarakat itu atau kepentingan masyarakat yang telah mempercayakan dia menjadi anggota DPR. Lalu katakanlah
Anda diberi mandat oleh masyarakat, yeah, kemudian Anda terpilih. Bagaimana Anda memainkan peran Anda di dalam kursi parlemen? Yeah. DPR, DPR itu istilah lainnya adalah parlemen. Parlemen. Yeah. Istilah ini dari Prancis. Terdiri dari dua suku kata, parle dan men. Parlemen, ya. Parle itu artinya berbicara, men itu artinya orang, parlemen atau DPR. Dalam artis koki dari kabupaten itu adalah DPRD, ya. Adalah orang yang berbicara. Jadi untuk kepentingan rakyat, anggota DPRD itu harus berbicara terus-menerus. Jadi sepanjang masih ada keluhan, sepanjang rakyat itu membutuhkan, maka anggota DPRD itu tidak boleh berhenti berbicara. Terus berbicara, berbicara terus, tidak boleh diam. Dengan alasan atau pengaruh apapun, anggota DPRD itu tidak boleh berdiam diri, menyaksikan penderitaan rakyat, yeah, yang berkepanjangan, yang berlangsung terus-menerus. Tetapi bagaimana supaya seorang anggota DPRD ini harus terus berbicara? Maka syaratnya adalah dia harus mempunyai kecerdasan. Dia harus punya kekritisan, dia harus punya kebaikan hati, yeah, dia harus punya kejujuran, dan dia juga harus punya keberanian. Dengan modal itu, maka dia bisa berbicara. Nah, bagaimana kita membuat slogan bahwa berjuang bersama rakyat, ya, atau saya hadir untuk rakyat, atau saya calon untuk rakyat, saya ada untuk kamu, akan tetapi tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki kekritisan, tidak memiliki kebaikan hati, tidak memiliki kejujuran, dan tidak memiliki keberanian, maka slogan itu, yeah, nonsense, omong kosong, yeah, atau hanya akan menjadi slogan semata dan tidak bisa diwujud nyatakan karena ketidakmampuan seorang anggota DPRD itu. Nah, ini terjadi karena apa? Karena tadi dia terpilih bukan karena kemampuannya, bukan karena kebaikannya, bukan karena kecerdasannya, tetapi karena mempengaruhi pemilih dengan uang. Yeah. Nah, akhirnya menjadi anggota DPR, duduk diam, tidak melakukan apa-apa, tidak bisa berbicara memperjuangkan kepentingan rakyat, yeah, tetapi nyaman terus menjadi anggota DPR. Kenapa nyaman terus? Kenapa santai saja? Yeah. Kenapa biasa saja? Karena anggota DPRD yang diam, yang membisu, yang tidak bisa melaksanakan tupoksinya, yang tidak bisa melakukan fungsi, itu gajinya sama dengan yang bisa kerja, yang bisa omong, yeah, yang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, tidak dipotong. Nah, kalau gaji ini dipotong karena mengantuk, gaji ini dipotong karena tidak bisa berbicara, gaji ini dipotong karena tidak bisa kerja, mungkin ada yang sudah lari meninggalkan kursi anggota DPRD itu hanya karena tidak dipotong, maka tidak pernah meninggalkan kursi itu, yeah, bahkan 5 tahun kemudian datang kepada rakyat meminta restu lagi untuk maju lagi. Lalu rakyat kaget karena selama ini misalnya dia sudah mendengar bahwa kesannya atau ceritanya dia tidak tidak bisa melakukan apa-apa, yeah. Nah, tapi dia bilang begini, kalau bukan saya siapa lagi? Pilih orang baru supaya pergi dia mengantuk di sana, padahal yang bersangkutan masih mengantuk. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita berharap supaya masyarakat itu cerdas memilih. Oke lah, siap. Tadi ada pernyataan bahwa ada masyarakat yang menderita berkepanjangan. Katakanlah diberi mandat oleh masyarakat di dapil 4. Iya. Penderitaan-penderitaan apa yang mau dibicarakan sesuai, yeah, dengan fungsi dari parlemen? Iya. Yeah. Menjadi anggota DPRD itu harus memahami tentang persoalan-persoalan dan juga potensi-potensi.
setelah kita paham persoalan, kita memahami bahwa didukung dengan potensi, yeah, baru kita bisa mengusulkan atau ada ide atau gagasan. Tanpa memahami persoalan yang konkret, potensi-potensi yang mendukung untuk menyelesaikan persoalan itu, maka kita tidak bisa membuat usulan atau ada ide atau gagasan untuk bisa membangun sesuatu. Sekarang dalam konteks ini, pertama kita harus identifikasi persoalan apa yang terjadi. Nah, selama ini kan kita tahu karena kita berasal dari wilayah bersangkutan, dalam hal ini dari pemilihan saya kan dari pemilihan 4 di Boki, yang terdiri dari 6 kecamatan. 6 kecamatan, 6 kecamatan itu antara lain kecamatan di Boki Manleo, di Boki Anleo, di Boki Fatleo, di Boki Utara, di Boki Tanpa, dan di Boki Selatan. Nah, persoalan-persoalan itu biasa umum terjadi di mana saja. Misalnya infrastruktur, jalan raya, ya kesehatan, pendidikan. Ya masih sampai sekarang itu kita menyaksikan masih jalan, banyak jalan yang rusak. Kita lihat luas jalan yang rusak itu dari sekarang sudah, ya dulu dari Lurasik ya, tapi sekarang di Tomban Timur, dari Tomban Timur ke di Boki Selatan, lalu dari jalur di Boki Utara ke di Boki Fatleo, dan dari di Boki Fatleo mestinya dibuka akses lagi dari Biboki Fatleo ke Biboki Anleo, karena itu menghubungkan beberapa kecamatan untuk bisa masyarakat bisa mengakses ke pantai utara. Karena potensi yang ada di pantai utara juga besar, baik potensi kelautan, perikanan, gitu, peternakan, pertambangan, dan lain sebagainya. Kalau ke jalur bagian ini, Fatleo ini kan banyak potensi sumber daya alam yang luar biasa di situ. Nah, ini kalau tidak dibuka akses, maka masyarakat lebih banyak apa, kalau ke pantai utara harus lewat Atambua, dan itu menempuh jarak yang jauh dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Dan juga misalnya biaya apa dalam di bidang pendidikan. Pendidikan itu banyak anak yang tidak bisa melanjutkan kuliah oleh karena ketidakmampuan orang tua dan lain sebagainya. Nah, dan bidang-bidang kesehatan ini saya kira kita masih banyak masalahnya dan itu harus diselesaikan. Nah, jika kita memahami ini, maka menjadi anggota DPRD itu harus konsen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam arti apa? Menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa harus konsentrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah. Dan itu saya kembali kepada kemampuan. Kalau tidak mampu berbicara, tidak berani, maka sia-sia menjadi anggota DPR dan rakyat akan menjadi korban. Benar. Lalu dengan pengalaman Anda, kemudian kemampuan Anda sebagai pengacara, apakah Anda percaya diri untuk lebih menyuarakan itu lebih keras lagi? Kalau saya tidak mempunyai kemampuan, saya malu jadi caleg. Karena saya merasa diri mampu dengan pekerjaan sebagai advokat sekarang, dan juga dengan background ilmu saya sarjana hukum, dan dengan pengalaman organisasi dan juga pengalaman pekerjaan di beberapa tempat dan sekarang, maka saya beranikan diri karena saya mau membantu masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Saya kalau tidak mempunyai kemampuan, saya tidak mau caleg, karena nanti hadir menjadi, kalau terpilih saya tidak bisa buat apa-apa, itu saya malu. Saya terima uang tapi saya tidak mampu buat apa-apa. Itu yang saya secara pribadi kalau dari saya. Apakah ada hal-hal lain yang mau disampaikan berkaitan dengan gagasan politik? Ini kita belum masuk sampai di pesan dan kesan. Politik ini kan jangan salah atau keliru dipaham. Politik itu untuk kebaikan. Politik itu untuk kesejahteraan. Nah, dengan demikian, maka orang yang terjun ke politik, dia harus mempunyai wawasan, harus mempunyai kemampuan. Karena politik itu untuk kesejahteraan, politik itu untuk kebaikan, maka ketika terjun ke politik, setidaknya harus punya kemampuan sehingga bisa membantu masyarakat di sini. Di segmen terakhir mungkin ada pesan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam untuk masyarakat di Dapil 4, silahkan. Terima kasih
kepada seluruh masyarakat di mana saja, khususnya seluruh masyarakat di daerah pemilihan 4 terdiri dari 6 kecamatan, yakni kecamatan Biboke Manleu, kecamatan Biboke Anleu, kecamatan Biboke Fatleu, kecamatan Biboke Utara, kecamatan Biboke Tanpah, dan kecamatan Biboke Selatan. Pemilu tinggal 21 hari lagi atau sama dengan tinggal 3 minggu lagi, sudah dekat. Godaan, tantangan tentu berat kita hadapi. Namun saya berharap gunakan hak pilih Anda dengan memilih calon pemimpin yang mempunyai kecerdasan, mempunyai kekritisan, mempunyai kebaikan hati, mempunyai kejujuran, dan berani untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Saya Hieronymus Joni Tulasi, caleg Partai Golkar nomor urut 1 untuk daerah pemilihan 4 wilayah Biboke. Semoga menjadi kesuksesan bersama kita. Terima kasih. Oke, luar biasa isi hati dari narasumber kita kali ini. Nantikan segmen bedah isi kepala caleg di episode berikutnya.